Oh, boleh buka dua saman ini ya. Yalah, dia macam parking dua-dua dia punya. Sudahlah, petak parking selalu penuh. Kemudian ada pula manusia yang pentingkan diri sendiri. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila sebuah kereta diletakkan dengan menghalang dua petak. Tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku, akhirnya lelaki ini memaklumkan kepada anggota penguat kuasa MBJB supaya tindakan dapat diambil. Pengadu juga sempat meminta anggota penguat kuasa agar mengeluarkan dua notis kompaun kepada kereta tersebut sebagai pengajaran. Bang, kalau ini parking macam dua saman? Bukan. Silakan ini orang. Sebenarnya boleh. Oh, boleh buka dua saman ini ya? Ya, boleh. Yalah, ini macam parking dua-dua dia punya. Bagi dia dua. Oh, baik. Ini abang给力啊，直接两张请他。